Enggak, soalnya gini. Pada saat tadi kamu merem ya, penonton tuh kayak diem gitu, menikmati suara kamu kan bagus suaranya. Yeah. Tapi pada saat kamu misalnya tadi saya lihat pas kamu lihat ke arah sebelah sini, sambil nunjuk, sambil tatapan mata gitu dengan penonton, itu reaksi mereka tuh langsung wah gitu. Jadi sebenarnya kalau kamu mengeluarkan soul kamu ke penonton itu interaksinya pasti akan terjadi gitu. Sayang, karena kamu udah bagus, nanti kalau misalnya tadi pas kamu duduk gitu, itu kan penonton di belakang langsung wah gitu. Jadi itu udah ada komunikasi dengan penonton. Ya. Ntar kalau misalnya kamu masuk final, coba tolong jangan banyak meremnya, sama komunikasi dengan penonton. Okay. Kalau suara mah udah top. Iya. Terima kasih Arman Maulana. Selanjutnya, Kak Pongki. Lucia ini bukan sembarang nama. Tapi ada A udah benar. Lucia, Lucia. Lu terdiri dari Lucy dan A. Lu ya. Lu bikin semua orang melinding dengerin lu nyanyi. Ya. Sangat jauh. Si. Siapa sih yang gak merinding kalau denger lu nyanyi? A. I love you. Oh, gue kira ayo merinding, tetep aja merinding. Kalau komennya sendiri apa nih Kak Pongki? Ada, bagus. Bagus ya, kalau bagus mah gak usah dikomenin. Oke, lanjut. Bunda Maya. Sama gak usah komen, bagus. Bunda! Bunda! Bunda!